Dan Dr. Mazhar bila bercakap tentang dah semayang semua tu, ada pula yang tanya, habis tu yang doa setiap 4 rakaat tu nak doa apa? Ataupun lagi jelas, perlu ke doa setiap 4 rakaat? Kalau kita lihat perkataan semua para fuqaha, yakni para ahli fiqh, apabila mereka membincangkan tentang qiyam Ramadan, yang mana mereka cakap tentang masalah tarawih, tarawih ni memang mereka sebut tentang selepas 4 rakaat ni macam digalakkan untuk kita tarawih, dia rehat sekejap. Sebabnya pada zaman Nabi ataupun sahabat, Nabi solat panjang. Jadi bila 4 tu Nabi ambil rehat sikitlah. Tapi riwayat tentang tarawih ni, 4 rehat ni, dari segi kekuatan riwayat tidaklah begitu kuat. Sikit oleh kerana fuqaha hampir semua macam tu setuju 4 rakaat rehat sedikit. Kan, sebab tu kita tengok dalam sembahyang di Masjidil Haram pun 4 rakaat kita tengok dia berhenti lama sikit. Rehat sikit. Dia ambil apa yang disebut oleh fuqaha kesimpulan daripada amalan salaf juga, yakni di kalangan para sahabat dan para tabi'i. Okey, tak apa. Tapi adakah bila berhenti 4 tu nak kena ada selawat tertentu ke apa? Tak ada lah. Tidak ada dalam mana-mana hadis. Of course tak ada lah. Hadis pun kita tahu tentang tarawih yang terhad. Tidak ada juga di dalam mana amalan salafus salih. Cumanya di dalam riwayat Nasa'i Ibn Majah disebut bahawasanya Nabi SAW yutir bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallah. Kan Nabi witir dengan sabbih isma rabbikal a'la, kemudian Nabi dengan sebut baca qul ya, kemudian baca qul huwallah. Selepas daripada itu, apabila Nabi bagi salam selepas habis solat witir, baginda sebut subuhul kudus. Nabi sebut subhana malikil kudus. Jadi Nabi sebut subhana malikil kudus tiga kali. Dia kata wakat iwa yumidu sawtuhu fi thalithah, dia panjangkan suara dia, wa yarfa', panjangkan suara dia pada yang ketiga dan mengangkat suara yang ni subhana malikil kudus. Jadi dia macam panjangkan. Jadi itu ada apabila selepas daripada witir. Jadi kita pun tengok ada tempat kita ada. Tapi empat rakaat doa tertentu ataupun selawat tertentu, bacaan tertentu tidak ada dalam mana-mana riwayat. Cumanya kalau dah lepas 4 rakaat tu ada rehat, misalnya imam dah lama kan, kita dah doa apa-apa, boleh dah berdoa. Kerana sebab antara solat, seorang boleh berdoa. Kalau dia ada kebiasaan dia duduk siang, seorang pun bila ada masa memang dia istighfar, memang dia selawat pada Nabi SAW, maka tak apa, dia boleh selawat pada Nabi SAW. Tapi untuk buat satu pattern lepas 4 mesti dengan pattern tertentu dalam selawat, kalau tak tanya dari segi riwayat, tak ada lah. Kalau tanya dari segi kitab para ulama, imam-imam yang 4 juga tidak ada lah. Mungkin ada amalan setengah orang buat, tetapi dari segi riwayat tidak ada. Dia tak boleh doa, dia nak doa boleh lah. Maknanya kalau ayah-ayah kat rumah, bila dia tak erti nak selawat, dia tak menjejahkan langsung tarawih. Tak payahlah, kata kita nak sembahyang tarawih tak boleh malam ni, tekong tak ada, tak payahlah. Dia tak apalah, dia sembahyanglah, sembahyang 4. Solatul lail masna. Sembahyang malam 2. Sembahyanglah lepas tu 4. Lekat dia rehat. Tak boleh anak dia nak siapa nak berhenti, nak baca doa ke, nak pergi minum ayam sikit ke, lenguh nak berhenti tundukkan ke.